Silahkan dicicipi, Mbak. Terima kasih. Mantul ya, Mbak, rasanya. Hmm, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryonish Official. Sobatku semuanya, saat ini saya sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian kita berwisata di Kemuning bersama kawan-kawan dari TPPKK Kelurahan Kedongrejo Kecamatan Gondoronadi. Dan kali ini saya ingin mengenalkan tentang pusat oleh-oleh yang sangat terkenal di Kabupaten Karanganyar setelah saya mengenalkan tempat wisata yang sangat bagus dan menarik di Karanganyar. Di sini kita bersama kawan-kawan mampir ke pusat oleh-oleh Ubiko, yang mana Ubiko dibuat dengan ubi ungu hasil panen yang sekaligus menjadi hasil bumi unggulan daripada Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ini, yang diperpadukan dengan krengesnya segar buah bliko. Perlu sedikit sobatku ketahui bahwasannya komoditi pertanian menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Karanganyar, seperti halnya ubi jalar yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain di Tawangmangu serta sentra komoditi ubi jalar di Karanganyar, juga terdapat di wilayah kecamatan Karangpandan, Matesih, Jenawi, Ngadiwoyoso, dan Jatiyoso. Sedangkan varietas yang banyak ditanam dengan menggunakan varietas Prambanan. Yuk ikuti langsung perjalanan saya bersama kawan-kawan berbelanja di pusat oleh-oleh Ubiko ini. Ini akan kita tripe. Barang ya, Bu, udah nih. Lalang. Semuanya ya, Bu. Lalang. Loh, kok cuma ringan-ringan, Bu? Biar terbang. Kok belinya kulit? Komplit, Bu. Komplit. Rasa durian. Rasa durian mana? Aku tadi ambil yang ini, yang mix. Ini grubi madu. Ini semuanya dari ubi. Di sini di tempat pusat oleh-oleh Ubiko. Donde-donde. Komplit sekali di sini. Beli apa, Bu? Ini, Bu, apa ini? Diborong. Lah mana? Belum penuh ini tasnya. Durian. Oh, ini ada durian nih loh. Enak ora ya? Itu gedok rasa durian. Aku suka yang rasa mie, kita ada coklatnya lengkap ini. Yo. Nah, ini kan ada daftarnya tuh. Itu gedok. Ini rasa jahe. Kan ada yang rasa mie itu lengkap. Durian. Senengnya malah suku lah. Itu gedok loh, Bu, bukan gedok durian. Tapi rasa durian. Gedok rasanya durian. Iya. Oh, ini molen. Molen. Oh iya. Loh, Bu, kok enggak bawa keranjang, Bu? Oh, nanti malah kebanjakan kalau bawa keranjang. Lah emang kok duitnya mau dibawa pulang lagi? Oh, aduh, merana, Bu. Udah diajak ini piknik jauh-jauh dibawa pulang, dihabisin, Bu. Lah ini kan udah banyak. Tuh. Dihabisin. Durian, durian. Dah. Ayo ambil yang ini banyak. Ini cuma balung ketek. Itu singkong. Iya, balung ketek. Kayaknya balung ketek. Bahasa keren. Heeh, bahasa keren balung ketek. Itu kayaknya kalau di gedung rejo banyak, Bu. Iya. Ngambil yang lain aja, Bu. Enggak ada aja. Awas yang agak berat-berat, Bu. Jangan cuma yang ini, yang ringan-ringan. Kabur nanti terbang melayang. Kita ke sana ya, guys. Ini lengkap sekali. Ini ada selondok namanya, guys. Ada rasa pedas, ada rasa kurih. Terus ini juga dari Vivian, dari ketela. Ini namanya apa, Bu? Tengte. Ayo, Bu, borong, Bu. Diborong. Kita ke sana ya, guys. Nah, ini ada yang dari Sulanda. Ini dari Sukun, guys. Dari Sukun. Ini juga ada belut. Ini
sini ada intip guys, namanya intip. Kasirnya masih ngantri, kita kesini. Ini teh. Teh gambyong. Teh gambyong asli dari Kemuning yang tadi kita datangi kebun tehnya, guys. Nah, di sini yang menjual udah jadi dalam kemasan seperti ini. Ini satu wadahnya 20.000, guys. Lumayan mahal juga sih. Ini aneka jamu-jamuan. Ada temulawak, rempah seger, beras kencur, ada kunir, dan ini aneka kopi. Ada kopi arabica. Yang mau diet bisa pakai ini guys, teh hijau sakoteng. Ini mantap. Ini ada bandrek. Ini daftar harga untuk kopi nih. Bigo. Saudara. Oh, ini udah enggak muat. Udah penuh. Heeh. Ini ada jajanan untuk anak-anak. Arom manis. Dalam berbagai kemasan. Ada banyak sekali gulalia permen di sini, kemasan. Ini macam-macam rengginan ada di sini. Ini macam-macam rengginan dalam berbagai bentuk dan rasa. Ini rengginan super komplit sekali nih guys. Ini ada brem. Ini juga ada aneka makanan. Ini ada tape, permen tape. Ada bakpia. Ada ampiang. Ada permen. Coba kita kesana. Oh, ini ada jenis-jenis selai pisang. Ini makanan dari pisang guys. Makanan dari pisang. Gedang atau pisang. Molen kering pisang. Demikian perjalanan kita kali ini di Karanganyar. Terima kasih buat sahabat-sahabatku semua yang sudah setia mengikuti perjalanan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.